banyak basa-basi. Pabrikan Suzuki meluncurkan Suzuki Smash 115 Ultimate Edition. Motor bebek Suzuki ini hadir dengan desain yang lebih sporty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif baik nasional maupun internasional. Bersama saya, Anna. This is Automotive Star. Bebek tentunya sangat populer dan banyak menjadi kendaraan masyarakat. Sebab motor bebek memang sangat bertenaga dan mampu memenuhi kebutuhan bergendara kita. Namun semakin kesini, keberadaan motor bebek rasanya kian terlupakan oleh masyarakat tanah air. Apalagi semenjak hadirnya berbagai macam motor metik yang terlihat lebih menarik dan keren. Banyak pula yang lebih memilih motor matic, sebab lebih mudah dalam penggunaannya. Kini pun banyak sekali pabrikan motor yang saling bersaing dengan mengeluarkan motor matic andalannya. Seperti menolak punah, Suzuki resmi meluncurkan sepeda motor terbaru mereka, Suzuki Smash 115 Ultimate Edition. Buat kalian para pecinta motor bebek sport irit tapi gesit, simak terus videonya ya. Buat yang baru mampir di channel ini, bantu support ya dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan update informasi terbaru lainnya. Suzuki Smash 115 Ultimate Edition adalah pilihan tepat bagi mereka yang mencari sepeda motor yang handal dan efisien. Motor ini juga memiliki desain yang cantik dan keren, serta dilengkapi dengan mesin Leaper efisiensi tinggi yang hemat bahan bakar dan tahan lama. New Suzuki Smash Ultimate Edition hadir dengan kombinasi grey dan white atau burgundy. Lapisan kulit joknya juga berwarna merah. Di luar itu, pewarnaan komponen lainnya terlihat seragam. Seperti bisa dilihat dari blok mesin, velg palang 5, hingga ke handle atau besi behel yang berlabur hitam untuk semua opsi warna. Makin menarik, beberapa detail komponen juga dilabur dengan warna merah. Seperti terlihat pada kaliper rem cakram di roda depan, serta pada sepasang Perti shockbreaker belakang. Terdapat lubang air scoop di bagian depan, lubang aerodinamis di samping bodi menggunakan cover rantai atau tengkas seperti motor jadul. Kemudian, footpegnya model baut bukan yang menyatu dengan rangka, dan terdapat cover knalpot berwarna hitam. Bicara soal fitur, motor bebek Suzuki ini cuma unggul di bagasi luas yang muat helm open face. Sedangkan yang lainnya masih standar banget. Sebut saja lampu masih serba bolam, kunci berpenutup magnet, dan panel speedometer masih analog. You keep
Urusan dapur pacu, motor bebek sport entry level ini mengusung mesin berjuluk LEAP atau Light Efficient Powerful 4 tak 113cc dengan detail SOHC, dua katup berpendingin udara yang sudah mengandalkan injeksi. Tenaganya mencapai 9,3 PS di 8000 RPM dengan torsi 9,1 Nm di 6000 RPM yang disalurkan transmisi semi-automatic 4-speed. Motor ini selain gesi diklaim hemat bahan bakar, guys. Walaupun kapasitas tankinya cuma muat 3,7 liter, tapi konsumsi bahan bakarnya diklaim bisa mencakup 66,7 km per liter. Terakhir dan paling penting nih guys, pabrikan Suzuki resmi menjual motor ini di Thailand. Dan motor ini dijual 45 ribu baht atau setara 19,5 jutaan rupiah. Motor ini langsung bisa dibeli di dealer-dealer resmi Suzuki guys. Jika di Indonesia motor ini sudah di discontinue dan dilupakan, faktanya memang berbeda dengan negara tetangga Thailand. Tentu salah satu faktor alasan mengapa motor bebek Suzuki ini bisa bertahan, ya karena mengikuti tren dan selera anak muda di sana seperti stripping grafis yang sporty. Menurut kami sih layak banget motor ini dihadirkan di tanah air. Gimana menurut kalian guys? Kira-kira jika Suzuki menjual ke tanah air, bakal bisa bersaing dengan motor bebek Honda dan Yamaha nggak ya? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Makasih udah nonton video ini sampai habis ya. Dan jika video ini bermanfaat, silakan share ke semua orang. Saya Ana, sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.